Assalamualaikum. Halo sahabat pecinta lohan dimanapun berada, ketemu lagi di channel 49 Cikani Lohan. Buat sahabat yang sudah like dan juga komentar, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sahabat selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke sahabat, di sini saya akan membahas video terbaru, di mana video ini banyak yang bertanya sahabat. Nah, di sini saya akan update untuk burayak midas dan pedepil. Nah, jadi ini nanti saya sebut midevil sahabat. Nah, jadi nanti sebentar saya akan kasih baganya gitu kan, atau gambarannya lah. Nah, ini adalah gambaran dari midas dan devil. Nah, kira-kira menurut sahabat bagaimana nih sahabat untuk anakan midevil ini nih, kira-kira untuk kedepannya. Nah, ini sekarang usianya udah hampir 3 minggu sahabat. Nah, untuk makan juga sepertinya sangat lahap sekali sahabat. Jadi kalau saya ini kan ada casut nih, nah saya kasih sekepel aja, gini aja, paling sekarang udah sejam juga udah habis sahabat. Nah, untuk betinanya sendiri juga lumayan produktif ya sahabat ya, untuk yang dari redepilnya. Padahal itu ikan ya bisa dibilang masih muda sahabat. Jadi maksudnya dia perdana bertelur gitu kan. Nah, kalau untuk si jantannya sendiri juga yang midas itu, wah bisa dibilang sudah tidak diragukan lagi sahabat. Memang benar-benar sangat luar biasa ya, lugasnya gitu loh. Nah, untuk tanknya sendiri di sini saya menggunakan tank yang cukup panjang sahabat. Jadi 1,8 meter ya, lebarnya 38, tingginya sekitar 35 sahabat. Nah, untuk jumlahnya sendiri ini baru estimasi saya sahabat. Ini hampir 600 ekor juga ada sahabat. Nah, untuk penggunaan heater sendiri juga sekarang saya nggak pernah pakai heater sahabat. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, ini ikan dari kecil ibaratnya nggak pernah pakai heater sahabat. Jadi heater itu pada saat penetasan gitu kan ya. Nah, paling saya pakai setelah dia netas, ya udah saya biarin aja gitu loh. Itu dari segi perawatan sahabat. Nah, ini sahabat juga bisa dilihat, ini ikannya sangat banyak sekali sahabat. Nah, sahabat bisa dilihat tuh. Untuk kedepannya juga saya sebetulnya ada rencana ya sahabat ya. Ini kalau udah usia 1 bulan gitu kan, rencananya mau saya progres atau mau saya besarin di kolam terpal sahabat, yang dulu udah pernah saya bikin video kan tentang simbilum dan juga lohan. Memang untuk di kolam terpal sendiri ya saya katakan ada gitu hasilnya sahabat. Kita progres, kita besarin juga di kolam terpal itu, bisa dibilang ada perubahan gitu kan. Nah, untuk sahabat barangkali yang mau gitu ya, yang ingin anakan midevil gitu kan, ya nanti tunggu saja sahabat untuk update-update video terbarunya gitu. Karena di sini juga memang
belum tahu sih ya untuk karakter ikannya gitu sahabat. Kalau dari segi badan sih memang ya kayak red devil gitu, dia panjang. Tapi kalau untuk muka juga ini juga sih belum tahu nih. Pokoknya menarik lah gitu loh. Ini untuk kedepannya juga memang saya pengen tahu nih sahabat. Karena saya juga memang terus terang untuk breeding red devil sama midas ini baru pertama kali sahabat. Karena saya memang ya hobinya ngebreed gitu kan. Jadi ya enjoy aja lah, nikmati saja di setiap prosesnya sahabat. Nah ini juga mungkin akan saya ambil sampel ya nanti untuk kedepannya. Jadi setiap saya ngebreed gitu kan, paling 2 apa 1 lah minimal gitu saya ambil untuk sampelnya sahabat. Nah ini juga sebetulnya sahabat dilihat tuh, itu di belakang, di atas, terus di tengah juga, ini kebanyakan juga tengah ya sahabat, sama yang di pinggir-pinggir sono pojok itu banyak sekali sahabat. Ini wah luar biasa nih bener, ini anakannya wadah udah nggak bisa kehitung lah. Nah jadi sekali lagi ya buat sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya channel ini makin berkembang dan juga saya lebih semangat bikin konten-konten terbaru seputar farm saya DCL series. Nah Dewata Cikanilohan, jadi untuk sahabat terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Dan juga untuk breeder di seluruh Indonesia, mudah-mudahan tetap semangat. Jangan pernah mudah menyerah. Nikmati saja di setiap prosesnya. Kalau nggak nge-breed itu nggak asik sahabat. Nah, seru kan. Nah ini juga seperti biasa saya rekam ini malam-malam sahabat, jam 1 gitu kan, 1:30. Nah, saya bikin konten gini aja lah. Nah itu saja sahabat yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi kedepannya untuk anakan midas devil ini akan seperti apa perkembangannya, jadi sahabat ikutin terus channel 49 Cikanilohan. Oke sahabat, itu saja ya yang bisa saya bagikan di video kali ini. Oh ya sahabat, ini sekedar informasi aja ya, nanti mungkin setelah konten ini saya akan mengupdate video terbaru dari hasil anakan batch kedua dengan indukan yang sama sahabat, midas dan red devil. Nah ikannya juga mungkin sudah hampir 1 minggu nih, dan juga ya mungkin udah bisa kasih makan casut sahabat. Nah untuk sahabat barangkali penasaran dengan anakan keduanya, sekali lagi ikutin terus channel 49 Cikanilohan. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Sekali lagi, saya tidak hebat, saya hanya punya bakat. Kalau nggak hobi, kita nggak ngopi. Salam breeder di seluruh Indonesia, tetap semangat. Salam satu hobi, salam jenong. Assalamualaikum.